Ini yang 2021 ya? Iya. Ini kita arahkan ke Umbul waktu itu, Pak. Itu, Pak. Ini, Pak, kalau mau jadi mayor, Pak. Belum di pengguran. Ya, ini udah siap malam kita ada yang ngomong. Belum, ya. Dulu anu ya, nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Sempat longsor-longsor nggak dulu? Iya. Iya. Berapa meter ini? Ini 489 meter. 489, lumayan panjang loh. Iya. Sampai ke sana? Iya, sampai ke sana. Ini nanti akan kita lanjutkan sampai Umbul dengan itu. Kita akan wisata. Wisatanya apa yang ada di sana? Ini baru Umbul saja, nanti akan kita ada. Kita ada wisata, wisata dan wisata. Oh. Karena yang di sini yang kita posisikan ke wisata edukasi, karena industri. Tapi Umbulnya banter nggak? Banter. Bagus, debitnya bagus. Karena sudah dicebitin sama UNS, katanya layak gitu. Oh gitu? Iya. Umbulnya di mana? Di Gayam Pitu. Jauh dari sini? Sekitar 300 meter. 300. Itu daerahnya mesti dikonservasi itu umbulnya itu. Iya. Kalau itu bisa dikonservasi maksudnya biar umbulnya ngetuk terus. Iya. Nggak putus-putus lah. Sehingga mesti dibatasi apa namanya bangunan-bangunan. Kalau kiri kanan masih sawah sih nggak apa-apa. Iya. Tapi kita ini rasu enak ya. Habis. Itu per gudang ini, lah timur itu gudang semua yang merah itu. Iya, toh. Iya. Kita mulai toh. Oh, ini sentra tuh loh. Iya. Dan ini program factory sharing juga di timur sini. Di sini? Dibantu sama Kementerian Koperasi. Iya, iya, iya. Ini kok awet pura lagi? Kira-kira awet atau pura? Awet. Oh, tenang nih. Umat ini, Pak. Tukangnya bagus sih. Tukangnya apa? Pernah dicolong kita? Wah, oh, iya. Biasanya itu nek ono lah, ono sing beling toh. Iya. Dipotong uga lho sing laporan karo aku. Aku mung ngomongke motongi sesuk polisi karo jaksa rene ya, Pak ya. Iya, betul. Oh, kandhan. Iya, Pak. Tapi nek butuh insyaallah bagus. Aman nah, gitu ya. Nah, ini kan tinggal ditertibkan. Nah, ini mumpung belum banyak sampah yang ada di sini. Ya penting juga untuk lihat diperhatikan. Lumayan lah ini gak masuk dulu kan. Iya. Ini maksudnya aduh tempat sampah loh. Bukan, aduh. Tempat sampah kita baru bangun. Ini tempat wong jorok aja. Iya. Itu yang buang itu yang lewat-lewat itu, Pak. Ya, lewatnya dari sana ya. Ingat tahun 77 2 tahun enggak hujan yang mengalir cuma enggak yang 77. Iya. 77 zaman dul gendu saya iya. Gitu ya. Saya maksud sekarang-sekarang ini kalau oh, kemarau oh enggak. Mengalir terus Pak. Oh, tetap ya. Tidak kekurangan. Terus ini pola tanamnya? Pola tanamnya kita ya bisa 3 kali. 3 kali. Pari terus. Pari terus. Ya. Pari terus. Iya. Padi, pari, pantun. Iya, yeah, padi, pari, pantun. Betul, Pak. Padi, pari, pantun ini bahaya loh. Bahaya di hama ya. Iya, betul. Mestinya memang ada selingan satu, tapi kalau irigasi mengalami. Iya, irigasinya bagus, biasanya petani akan milih model itu. Iya. Tapi itu bahaya untuk anu. Untuk tanam air. Jagung ya? Jagung. Ya. Itu ada anu ya? Kali. Iya, itu yang aliran ya, yang pintu itu, Pak. Jadi dipisah sama sana. Oh. Oh, sebelah utara sungai itu wilayah Desa Ngempel. Oh. Kecamatannya Rato Dulo, kalau sini terangkan kecamatannya enggak tahu. Ya. Yang garap siapa ini kalau kayak gini? Selat Lola kita harganya itu pelibatan masyarakatnya bisa ngawasi langsung. Bisa ngawasi langsung, bisa berjalan gitu.